Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pulo Gadung melakukan razia masker di Jalan Bekasi Raya Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Petugas menjaring 25 pelanggar yang berlangsung selama 1 jam. Operasi ini dilakukan lantaran kawasan Pulo Gadung merupakan tingkat pelanggaran protokol kesehatan yang tinggi di Kecamatan Pulo Gadung. Sebanyak 25 orang terjaring razia oleh petugas lantaran tidak memakai masker. Pengendara yang tidak mengenakan masker saat berkendara langsung diberhentikan oleh petugas. Petugas menghimbau agar masyarakat lebih waspada agar menggunakan masker saat berkendara maupun saat di luar rumah. Pas saya ada di rumah, tapi udah rumah saya kan di rawa itu jauh dekat apartemennya. Udah nyampe sini rupanya. Tadi naik motor ya? Iya. Kami mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9. Untuk hasil sementara 1 jam 25 pelanggar. Mereka dikenakan sanksi bekerja sosial dengan menyapu di fasilitas umum. Menurut pantauan kami setiap hari untuk pelanggaran semakin hari semakin menurun. Mungkin masyarakat juga sudah mulai sadar tentang pentingnya penggunaan masker setiap kali mereka beraktivitas di luar rumah. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.